Selanjutnya pemberian penghargaan dari ICE. Kepada perwakilan ICE diharapkan maju ke depan. Terima bagi kita semuanya, meskipun di sini atletnya hanya dua, tapi saya anggap ini wartawan olahraga semua. Jadi salam olahraga. Terima kasih, terima kasih. Bapak kita yang mewakili NOC, ibu kita yang mewakili dari kementerian. Dan dari perusahaan ini, terima kasih. Saya cintai Eko dan Erwin, tulang atlet saya ini. Terima kasih. Saya berbahagia dia bisa kembali. Dan Eko kebetulan tidak berhasil kemarin ngangkat, ya. Saya sudah katakan pada dia, tidak perlu malu. Karena di Indonesia tidak ada atlet yang melebihi Eko empat kali. Empat kali umbel olimpiade dan selalu memberikan medali kepada merah putih. Ya, saya pun tidak malu jemput dia. Eko sudah ikut yang kelima ya sekarang kok, lima. Empat olimpiade dia terus-menerus memberikan medali ke bangsa kita. Ya, kalau saya katakan tanda jasa dengan tinta emas masih kurang. Ya, saya hanya mengharapkan mari bangsa Indonesia hormati karena cari orang semacam ini angel. Saya saja di PAPSI sekarang mencari kader-kader seperti Eko ini. Belum tentu satu dekade lahir satu Eko. Seperti badminton dulu Rudi Hartono. Nunggu Rudi Hartono yang kedua, berapa dekade kita nunggu di badminton. Jadi memang itulah, bukan hanya di Indonesia. Di dunia manapun, negara pun juga begitu. Ya, kadang-kadang stuck. Gak ada jago-jago yang keluar. Dipaksakan iya, tapi ya tingkatannya seperti itu saja. Nah, sekarang saya sudah punya Eko baru. Muda belia, rezeki. Ya.